Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Palof, jumpa lagi di channel ini, Sahabat Palof. Oke teman-teman, di depan sudah kita lihat ya, adik Farel Prayoga tampak sedang menunggu keberangkatan ya. Untuk pesawatnya sudah ada, sudah datang teman-teman. Ini tinggal menunggu kepengurusan ya. Jadi tim sedang menunggu di ruang tunggu sambil nonton atau sambil main game ya teman-teman ya, ini. Nah, oke teman-teman, untuk yang baru menemukan channel ini langsung aja sasungkan, klik tombol subscribe, like, share dan komen. Jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan video-video update terbaru tentang kegiatan adik Farel Prayoga. Oke teman-teman ya, sekarang kita simak aja videonya. Check it out. Nah teman-teman ya, sambil melepas kegabutan, adik Farel itu biasanya ya seperti ini ya tingkahnya ya, namanya juga anak kecil ya, nyeker juga di sana itu ya. Terus sambil berputar-putar dan menggunakan koper elektroniknya teman-teman ya, menggunakan koper elektroniknya sembari menghilangkan kebosanan karena cukup lama tadi menunggu di sini teman-teman. Juga ada penggemar yang minta foto, cuma saya lupa nge-play tadi ketika memvideokan tuh ya, cewek yang pakai baju Turkish tadi minta foto temennya, penggemar gitu ya. Sekarang ngobrol sama Pak Kucing dan Mas Manus.
terima ae. Oke teman-teman ya, sekarang kita pindah di bagian apa namanya lapangannya, bandara udara. Saat ini adik Bahar Payoga menggunakan pesawat Batik Air teman-teman ya. Seperti biasa yang bisa digunakan di Batik Air yang sering digunakan di bagian adik Bahar Payoga. Sekarang nanti kita lihat, ini udah datang nih, udah keluar. Alhamdulillah udah muncul di ruang penunggu tadi teman-teman ya. Ya seperti biasa seperti ini ya, menggunakan koper elektriknya dia menuju pesawat yang akan ditumpanginya. Nah nampak dari jauh ya, diikuti ke Sydney ya. Terus mas kucing dan cewek yang tadi penggemarnya, karena dia juga mungkin tujuannya sama, namanya Jakarta penggemar tadi itu ya. Semoga perjalanan lancar, tidak ada kendala apapun, dan penampilan atau perform nanti malam lancar, tidak ada suatu halangan yang berintang teman-teman. Nah, ini detik-detik Dek Waral naik ke pesawat. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak sudah mengikuti channel ini. Jangan lupa share, dukung selalu channel YouTuber Pohon Sawo. Semoga selalu lancar, sukses semuanya. Dari Bandara Udara Internasional Banyuwangi, Belimbing Sari, saya Jiri. Assalamualaikum.